Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Noviana. Di video kali ini aku mau nge-haul t-shirt oversize yang super estetik banget. Terus harganya juga super murah loh, start 30.000 aja. Jadi sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku, hidupin lonceng notifikasinya, like video ini, dan share ke sosial media yang kalian punya. Sebelum pada salfok sama baju yang aku pakai ini, aku udah pernah haul sebelumnya di Shopee Haul Sabrina Blues ala Korean style. Bajunya jujur suka banget, kayak cewek-cewek Korea gitu, detail lehernya, terus detail tangannya tuh ada full karetnya gitu loh, jadi cantik banget. Yang mau nonton linknya udah aku taruh di description box. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau infoin dulu nih ke kalian kalau aku punya berat badan 45 kg dan tinggi badan aku 155 cm. Jadi itu bisa jadi bahan acuan kalian ya. Oh iya, nanti semua produk yang aku pakai baik di try on, nanti aku tulis aja link produknya di description box aku, jadi memudahkan kalian kalau mau check out barangnya. Yuk sekarang lanjut kita ke videonya. Yuk lanjut kita ke produk yang pertama. Kalian bisa lihat dulu bajunya tuh kayak gini, super keren dan estetik banget kan. Dan ini dia realitanya guys, tuh bener-bener keren banget kan. Ini tuh pilihan warnanya cuma ada satu, cuma warna hitam aja. Terus pilihan lengannya ini ada dua. Ini yang aku beli kan lengan pendek. Nah di sana ada pilihan lengan panjangnya juga, jadi kalian gak perlu khawatir. Untuk detail dari kaos ini, kalian bisa lihat sendiri. Ini detail lehernya tuh onyx kayak gitu, jadi cantik banget untuk hijab friendly dipakein manset. Jadi lehernya gak bakal kelihatan gitu loh. Terus juga ini detail sablonannya. Untuk bahannya, ini tuh bahan katun combat 30S, jadi dijamin tebal. Aku bakal kasih lihat detailnya dari dekat. Nah, ini dia detailnya dari dekat. Ini jujur kainnya bener-bener halus banget, terus tuh nggak berbulu gitu loh. Untuk kaos sih ini terbilang tebal ya, dan nggak gerah sama sekali, karena ini kainnya nyerap keringat gitu. Untuk detail sablonannya, ini sablonannya tuh bener-bener nempel gitu loh. Terus juga ini tipe sablon yang glossy, yang mengkilat gitu. Terus nggak ada yang retak sama sekali, pokoknya tuh sebagus itu. Ini dia detailnya. Untuk detail size-nya, di toko ini tuh tersedia ukuran dari S sampai triple XL. Jadi bayangin sampai gede banget. Nah ini yang aku ambil, yang double XL. Jadi bener-bener oversize banget. Jadi itu bisa menyesuaikan kalian. Kalau kalian mau pilih yang L, XL bisa banget karena super lengkap. Untuk detail jahitan dan obrasannya, aku bakal cek dulu. Untuk detail jahitannya sih rapi, semuanya kejahit, obrasannya juga rapi, tapi ada sedikit benang aja di sini yang belum kegunting gitu, tapi nggak apa-apa, cuma sedikit aja. Untuk bagian bawahnya juga serapih itu kok. Nah, untuk harganya ini murah banget dong. Kisaran harganya 38.000 sampai 58.000 aja. Jadi ini menyesuaikan ukuran gitu. Yang aku ambil ini kan double XL. Ini harganya cuma 38.000 aja. Super worth it banget kan? Yuk sekarang lanjut kita try on. In the highest zone, 느낌만으론 지금 예술이야. 오늘 밤은 자유로워져 변한 대로 나에게 얼른 다가와. produk yang kedua, kalian bisa lihat dulu gambarnya di sini, benar-benar sekeren itu. Dan ini dia realitanya, guys. Ini benar-benar real pic banget. Terus sekeren itu. Nah, kaos ini juga unisex, jadi cewek dan cowok masih bisa pakai. Untuk warna yang tersedia, ada warna hitam dan ada abu-abu tua gitu. Jadi yang aku ambil ini kan warna hitamnya. Untuk bahannya, ini tuh bahan microfiber gitu. Aku bakal kasih lihat detailnya ke kalian dari dekat. Nah ini dia detailnya dari deket, bahannya tuh adem banget. Terus kayak bahan spandek gitu loh, tapi ini tetap bisa nyerap keringat dengan baik kok. Terus juga bahannya ini stretch juga, kainnya halus dan gak berbulu gitu. Untuk detail sablonannya, ini di bagian kiri ada detail sablonannya. Sablonannya juga bagus gitu. Sablonannya tuh bukan tipe yang
terlalu glossy gitu enggak, tapi enggak terlalu matte juga gitu loh. Selain ada sablonan di bagian depan, di bagian belakangnya ini ada sablonannya juga. Nah, ini tuh gambar bunga daisy gitu, cantik dan estetik banget. Terus juga ini tipe sablonan yang glossy gitu loh dan nempel banget ya di kainnya. Jadi ini enggak mungkin lepas-lepas dari kainnya. Terus juga sablonannya tuh tebal gitu. Pokoknya benar-benar bagus banget deh. Terus juga detail sablonannya tuh rapi gitu loh, nggak meleber sama sekali di pinggir-pinggirnya. Nah, ini dia detailnya, benar-benar serapi itu kan. Untuk size yang tersedia di toko ini dari mulai M sampai ke triple XL. Nah, yang aku ambil ini L-nya, tapi L-nya ini juga udah dibilang oversize banget karena lingkar dadanya ini 110 cm, terus panjang bajunya ini itu 70 cm. Oh ya, di toko yang ngejual baju ini, bajunya super estetik dan ala-ala Korean style gitu. Pokoknya gambarnya tuh bener-bener estetik gitu loh. Untuk harganya juga menurut aku affordable banget. Ini aku beli dengan harga Rp45.800. Super murah banget kan? Yuk sekarang lanjut kita try on. Next, kita ke produk yang ketiga. Kalian bisa lihat dulu gambar bajunya tuh kayak gini, super estetik banget kan? Dan ini dia realitanya guys, ini bener-bener sekeren itu dong. Aku bingung banget kenapa setiap aku megang baju yang warna putih pasti tuh cahayanya jadi kayak lebih gelap gitu loh, beda banget sama baju yang hitam tadi. Nah, nggak apa-apa, aku bakal kasih lihat aja detailnya. Untuk baju ini tersedia warna putih dan warna hitamnya. Terus juga kaos ini unisex ya guys, jadi cewek dan cowok masih bisa pakai. Terus untuk detail kainnya, ini tuh kainnya masih sama kayak yang baju yang kedua. Ini bahannya tuh microfiber gitu. Aku bakal kasih lihat detailnya dari deket. Nah, untuk detail dari deketnya tuh kayak gini. Ini sama sih bahannya kayak yang baju yang kedua, kayak tipe spandek gitu, tapi tetap bisa nyerap keringat ya. Nah, putihnya juga ini tuh gak nerawang gitu loh, dan kainnya gak berbulu. Terus juga ini super adem banget, jadi gak bikin gerah. Untuk detail sablonannya, ini ada sablonan di bagian depan. Sablonannya menurut aku ini tuh sablonan yang glossy gitu, nempel sempurna di kainnya, jadi gak mungkin rusak. Terus juga untuk detail bagian belakangnya, ini yang aku suka banget. Jarang banget aku nemuin kaos yang kayak gini loh. Ini bener-bener rapi banget sablonannya. Terus juga sablonannya tuh tebel gitu loh guys, asli aku suka banget. Terus gambarnya ini estetik banget. Untuk tipe baju ini, size yang tersedia itu mulai dari ukuran M sampai ke triple XL. Nah, yang aku ambil ini yang ukuran XL-nya. Tapi menurut aku nggak terlalu beda jauh sih antara L dan XL-nya, karena baju yang kedua tadi aku beli masih di satu toko yang sama gitu. Aku bakal nyamain untuk ukurannya. Tuh, lingkar dadanya juga tuh sama gitu loh guys, gak terlalu beda jauh. Panjangnya juga ini tuh hampir sama. Nah, aku bakal kasih tahu aja detailnya. Untuk lingkar dadanya dari ukuran XL ini 104 cm. Terus juga panjangnya ini 65 cm. Nah, jadi yang XL ini kayak menurut aku ya lebih kecil gitu loh daripada yang L-nya. Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi nggak apa-apa, ini juga tuh oversize banget kan. Untuk harganya ini Rp59.999, super affordable banget. Dan yuk sekarang lanjut kita try on. Next, kita ke produk yang keempat alias produk yang terakhir. Ini juga nggak kalah keren dari produk-produk sebelumnya. Kalian bisa lihat dulu gambarnya di sini, super keren banget kan? Dan ini dia realitanya.
Untuk pilihan warna dari kaos ini tersedia dua warna, yaitu hitam dan warna putihnya. Ini yang aku ambil warna putihnya. Nah, untuk bahannya ini jujur sebagus itu. Ini tuh bahan katun plus polyester gitu. Aku bakal kasih lihat detailnya dari dekat. Nah, ini dia detailnya dari dekat. Kainnya bener-bener halus, terus dingin gitu loh. Bahannya juga nyerap keringat, jadi nggak bikin gerah. Meskipun putih, ini nggak keterawang gitu loh. Terus yang paling penting, ini tuh bagian permukaan kainnya nggak berbulu gitu. Untuk detail gambarnya, ini tuh bukan di sablon ya guys, tapi tuh kayak motif print gitu. Jadi ini tuh kayak bener-bener nempel di kainnya, jadi nggak mungkin luntur dan nggak mungkin rusak juga. Nah, ini dia detail gambarnya. Untuk size yang tersedia, ini cuma nyediain dua ukuran aja, ada yang M dan ada yang XL. Nah, M ini ukurannya itu antara M sampai L, dan untuk yang XL ini antara XL dan double XL. Nah, yang aku ambil itu yang XL-nya ya. Untuk detail ukurannya, lingkar dadanya ini 116 cm, terus panjangnya ini itu 60 cm. Untuk harganya ini Rp59.000. Kalian udah bisa dapetin kaos yang super estetik banget. Dan sekarang yuk lanjut kita try on. To get your attention, girl, 나 준비됐어. 어디든 괜찮아, 갈 곳을 정했어. 그녀와 둘이서 재밌게 놀았다가도 이젠 왜 무너지는데 급한 마음 보여서는 안 돼. 어디에서든 널 홀로 불러보고 싶은데 불패가 너를 자꾸 떠보는. Itu dia Shopee Haul T-shirt oversize yang super estetik banget. Kalian yang mau samaan kayak aku bisa cek aja link produknya ada di description box aku dan bisa langsung di check out sebelum sold out karena ini benar-benar keren banget. Nah, sekian dulu video dari aku ya. Jangan lupa subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video baru aku. Ditunggu video selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.